Seorang selebgram di Medan, Sumatera Utara ditangkap petugas Satres Narkoba Polrestabes Medan pada 30 Oktober silam. Saat ditangkap di kawasan Deli Tua, pelaku menyamar sebagai pengemudi ojek daring dan membawa 5 kg sabu dan 10.000 butir pil ekstasi. Rencananya pelaku akan menyerahkan narkoba ke temannya di Kabupaten Deli Serdang untuk kemudian dibawa ke Jakarta. Petugas kemudian menangkap pemasok narkoba di kawasan Sebiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang. Petugas kembali menemukan sabu dan ekstasi dengan jumlah besar. Total dari 3 pelaku disita 6 kg sabu dan 70.000 butir pil ekstasi, yang seluruhnya akan dikirimkan pelaku ke Jakarta menggunakan pesawat. Pengiriman narkoba lewat jalur resmi dilakukan karena salah satu pelaku merupakan mantan pekerja di Bandara Kuala Namu dan masih memiliki kartu akses bandara, sehingga dengan mudah melewati rangkaian pemeriksaan di bandara.